Terima kasih. Teruskan kibarkan bendera MSS negeri masing-masing untuk kita semarakkan acara yang akan berlangsung sebentar lagi. Acara 325 4x100 meter lelaki 15 tahun akhir. Di lorong 1, PMSS Pulau Pinang. Di lorong 2, Y dari MSS Putrajaya. Di lorong 3, K dari MSS Kedah. Di lorong 4, J dari MSS Johor. Di lorong 5, A dari MSS Perak. Di lorong 6, E dari MSS Sabah. Di lorong 7, T dari MSS Terengganu. Dan di lorong 8, W dari MSS Kuala Lumpur. Rekod kejohanan yang dicatatkan di sini bagi acara ini dengan catatan masa 42.63 saat yang dicatatkan pada tahun 2018 dari kuartet MSS Selangor. Ayo sama-sama kita beri tumpuan kepada acara yang akan berlangsung sebentar lagi. Acara 325 4x100 meter lelaki 15 tahun akhir. Okey, itu dia. Kita sudah pun pengumuman untuk acara yang berlangsung sebentar lagi bagi acara 4x100 meter lelaki 15 tahun akhir. Di lorong 1 Pulau Pinang, lorong 2 Putrajaya, lorong 3 Kedah, lorong 4 Johor, lorong 5 Perak, lorong 6 Sabah, lorong 7 Terengganu dan di lorong 8 Kuala Lumpur. Mereka telah pun bersiap sedia untuk dilepaskan di starting block masing-masing. Lorong pelepas sudah pun beri syarat untuk melangkah ke belakang. Baik, telah pun bersiap sedia untuk dilepas. Baik, dilepaskan dengan baik. Lorong 1 Pulau Pinang di lorong luar sekali adalah dari MSS Kuala Lumpur. Belum ada lagi siapa yang cuba meminta di pusat balai. Ada melalui dengan baik. Dan di sebelah Johor Kedah, Kedah seakan meminta dengan baik. Masih lagi Sabah, saya dapat lihat di Sabah. Masih lagi Sabah, saya dapat lihat di Sabah dan juga Kuala Lumpur. Ataupun dengan Sabah. Sabah dah, Sabah masih lagi berada di tempat yang pertama. Adakah pengas ini, emas ini milik Sabah? Sabah, antara Sabah dan juga di lorong yang keempat Johor. Antara Sabah dan juga Johor. Bukan, sudah meminta di sana. Antara Sabah dan juga E daripada negeri. Sabah, masih lagi Sabah dan juga Johor. Johor dan juga Sabah. Oh, tanah, tanah, tanah. Sikit lagi, 0.07 ya. Sikit lagi untuk mencari gol baru. Tahniah kuartet Johor. Tahniah kuartet Johor, nombor 2 Sabah. Antara Johor dan juga Sabah milik Johor emas bagi acara 4x100 meter lelaki 15 tahun. Sabah di tempat yang kedua. Apapun semua acara ini 4x100 meter bagi lelaki dan perempuan 12 tahun dan 15 tahun setakat ini, kesemuanya pingat ada dibawa pulang ke negeri Sabah. Hebat Sabah pada tahun ini. Tahniah juga Johor untuk pingat emas bagi acara lelaki 15 tahun. Wow, viewers kita semakin ramai dengan 1,100 viewers sudah pun berada di laman YouTube Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Cukup ramai, cukup ramai. Terima kasih yang bersama dengan kita pada hari ini. Tahniah Johor, tahniah Sabah dan juga Perak. Ini ucapan-ucapan yang kita nak. Tak cukup rekod MSM, tuan-tuan puan. Hanya dibezakan 0.07 saat sahaja. Rekod lama 42.63 Rekod lama 4.63 tetapi rekod yang baru dicatatkan 42.70 hanya dibezakan 0.07 saat sahaja untuk memecah rekod lama yang dicatatkan pada tahun 2017. Apapun, emas sah milik Johor Darul Ta'zim. Tak sia-sia mereka hantar penyokong yang begitu ramai dari jauh untuk memberikan sokongan kepada atlet-atlet daripada negeri Johor.